Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang, selamat Jumat berkah teman-teman. Sekarang hari Jumat ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa sholat Jumat teman-teman, bagi yang merasa laki-laki ya, karena sholat Jumat itu wajib teman-teman. Nah, jadi aku sekarang baru sampai di masjid dekat Sungai Siak ya teman-teman, karena sebentar lagi aku mau sholat Jumat teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube Harif Yoni ya teman-teman, biar channel aku terus berkembang biak ya, karena channel aku ini channel sehari-hari aku ya. Aku selalu ngusut-ngusut di Sungai Siak teman-teman, apa aja aku buatkan video. Nah, jadi teman-teman, aku mau sharing sebentar ya teman-teman. Nah, jadi sharing ini belum azan ya teman-teman, jadi aku buat video dulu. Nah, jadi sharingnya teman-teman, ada berita viral teman-teman, mungkin udah pernah lihat di media sosial kemarin ya, itu ada hujan lebat badai di Mekah teman-teman. Nah, ini sebenarnya benar-benar nggak pernah terjadi ya teman-teman dulu. Sekarang nih udah sering hujan petir, banjir di Mekah teman-teman. Nah, seperti mana aku letak ya di video ini nih. Nah, kalian lihat tuh, aduh, hilangin tali nih teman-teman, subhanallah, anginnya kencang teman-teman. Nah, itu mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi di Mekah diberi keselamatan ya, semualah, semua umat muslim yang ada di sana diberi kesehatan, keselamatan ya, beribadahnya. Bagi yang umroh, semoga sehat selalu, dijaga selalu kesehatannya, tetap hati-hati, tetap waspada, karena sekarang ini akhir zaman teman-teman ya, macam-macam aja musibahnya. Karena musibah yang enggak sama sekali ada pula di Mekah gitu loh, yang airnya mengering lah, yang sekarang di Mekah tuh udah penghijauan lah, karena dulu kan gurun pasir kan gitu. Jadi ini memang benar-benar apa ya, dinampakkan sama Allah ya, musibah-musibah nih, tujuannya supaya kita lebih dekat lagi teman-teman. Nah, jadi hari Jumat nih aku sharing tentang agama ya teman-teman. Nah, sharing-sharing aja, karena hari Jumat aku mau sholat ya, kita sharing-sharing sebelum sholat Jumat. Nah, jadi aku saranin ya, walaupun kalian tetap beraktivitas, jangan lupa sholat 5 waktu, dan lebih penting lagi jangan lupa sholat Jumat. Karena aku ingetin lagi, sholat Jumat itu penting teman-teman, karena 3 kali aja kita nggak sholat itu udah dibilang kafir. Nah, azan dah. Oke teman-teman, aku dan dulu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Arif Yoni. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-temanku semua. Terima kasih.